Penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Barat 2019. Sudahkah Anda persiapkan? Berikut ini adalah berkas persyaratan yang harus dipersiapkan. Fotokopi ijazah dan SHUN yang dilegalisir, akta lahir asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, fotokopi dan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, atau kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Fotokopi sertifikat atau piagam yang dilegalisir untuk jalur prestasi. Fotokopi surat pindah orang tua yang dilegalisir untuk jalur perpindahan.